Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, hari ini saya mengambil kembali video tentang musibah ya. Musibah di Kabupaten Paser, tepatnya di Kecamatan Longkali ya. Kalau kemarin musibah juga banjir di Kecamatan Loikis, sekarang di Kecamatan Longkali. Nah, hari ini banjir sepertinya menimpa di Kecamatan Longkali ya. Ada beberapa desa yang di pinggiran Sungai Telake mengalami banjir ya, termasuk Kelurahan Longkali ya. Ada Muara Pias, Munggu, kemudian Kelurahan Longkali sampai ke daerah pesisir ya, di Sebakung ya teman-teman. Kita berharap air cepat surut ya teman-teman. Kasihan ratusan rumah warga terendam ya, aktivitas terganggu. Teman-teman, ini kondisi pinggiran Sungai Telake di Kelurahan Longkali teman-teman ya. Nanti kita lihat di sebelah sana, di sebelah kanannya dekat pasar Minggu atau pasar apa ini Longkali ya. Ini teman-teman ya, rumah orang banjir ya, di mana-mana kita lihat tenggelam semua teman-teman. Ada TK juga, seperti mulai masuk airnya. Tadi ada teman sepekerjaan juga rumahnya mulai naik katanya. Oke, kita ke sana kira-kira. Mudah-mudahan bisa kita lewati ya.
teman-teman. Mulai besar airnya. Ya, ini sini ya teman-teman, dari sungai. Mulai kapan banjirnya, Pak? Naik airnya? Ya, mulai kemarin. Mulai kemarin? Iya. Mulai kemarin ya. So, ini makin besar airnya? Iya, makin tambah naik lagi. Tambah naik lagi. Berarti di muara sana pasang? Iya. Atau di hulu deras? Dari hulunya ya. Kasih, Pak ya. Tuh teman-teman, dari seorang warga tadi mengatakan airnya mulai naik ya. Banjirnya mulai naik ternyata teman-teman. Ini yang terparah ini di daerah Sebakung ya teman-teman ya. Sebakung itu sampai sebulanan baru kering ya teman-teman. Nanti kita lihat lagi di sebelah sana ya, kira-kira bagaimana kondisi banjir di daerah Kelurahan Longkali. Belum sampai sore ini. Masih jauh tadi Pak, sekitar 20 cm. Beras ini? Iya. Nah teman-teman, tadi kita di sebelah sana, sekarang kita di sebelah sini ya, di seberangnya ya. Ini kita lihat kampungnya, dapurnya tadi. Ya ini teman-teman ya, bisa lihat ya, ini lapangan Longkali. Kondisinya seperti ini teman-teman, tidak kelihatan ya dasarnya karena memang tenggelam sudah. Informasinya air ini semakin naik ya, dari pagi sampai setengah hari ini sudah naik 20 sentian ya. Ini kaki saya juga hampir apa? Hampir nyampe ya, di hampir lutut ya teman-teman. Ini airnya semakin besar dan bisa berbahaya sebenarnya kalau anak-anak main. Ini teman-teman kondisinya tenggelam rumah orang. Ini tenggelam, ini ada kucing. Kasihan sekali ya. Mudah-mudahan air ini cepat surut dan kembali bisa beraktivitas para warganya ya, teman-teman. Ini ada teman-teman, airnya deras di sini. Saya tidak berani ke sana karena airnya lumayan ya teman-teman, lumayan deras. Air di sana dalam, Bu? Saya di rumah segini di dalam. Di dalam sana ya? Iya.
Ini naik terus airnya? Naik masih ini. Naik ya? Iya, soalnya tempat dalam rumah sih. Oh. Teman-teman, itu kondisi Kelurahan Longkali ya teman-teman. Ini airnya sangat besar ya. Sungainya besar, air debitnya juga besar dari dulu sana ya. Informasinya tadi desa di sana juga masih terendam ya, desa Munggu, Muara Bias ya, dan desa-desa di atas sana juga tenggelam ya. Dan di Kelurahan Longkali karena posisinya di pinggir Sungai Lake seperti ini teman-teman ya, banjirnya luar biasa dalam.